Presiden Joko Widodo meninjau pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show PEVS 2024 di G-Expo Kemayoran Jakarta Jumat 3 Mei. Jokowi memuji penyelenggaraan pameran tersebut dan berharap ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dapat segera terbentuk. Presiden mencontohkan pada bulan depan salah satu pabrikan baterai kendaraan listrik akan beroperasi di Indonesia. Tapi ini sudah dimulai. Sehingga kalau nanti industri baterai listriknya jadi, pabrik mobil listrik, sepeda motor listrik, bus listrik semuanya jadi, segera ekosistemnya akan terbentuk. Inilah daya saing yang ingin kita tunjukkan bahwa kita memang siap untuk berkompetisi di arena global. Presiden juga senang karena telah banyak pabrikan kendaraan listrik yang melakukan produksi secara lokal di Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan akan ada alih teknologi kendaraan listrik terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.